Assalamualaikum and selamat sejahtera everybody. Nama saya Ilham aka Lin dan selamat datang ke game normal yang aku dah record ni. So, kita kat game ni aku nak tunjukkan pasal kita ada satu perlawanan yang menarik. Salah satunya kita tengok ada di mid lane dengan bottom lane. Macam mana pun kita akan terangkan dulu. Di top lane kita ada Riven. Kita berlawan, dia berlawan dengan Ragnaton yang nak pergi ke middle sekarang ni. Aku tak tahu kenapa. And jungle kita ada Shaco berlawan dengan Yasuo. Itu macam cakap ada perlawanan yang menarik kali ni pasal Yasuo. Dia reti initiate, dia reti masuk dalam perlawanan, dia reti buat apa tu skill dengan cara yang selamat yang dia tak boleh mesti kena lah. Mesti nak cerita peratus untuk kena tu lagi tinggi. Di middle lane kita ada Zed berlawan dengan Katarina. And nampak gayanya Yasuo nak cuba invade blue team punya tempat. Tetapi dia tak letak ward. So dia tak tahu Shaco ada kat mana. Korang ada free ward, please guna. Itu satu item yang penting. Dan kat bottom kita ada satu mirror match, iaitu Vayne red team lawan dengan Vayne blue team. So itu pun satu benda yang penting. Sekarang ni kat bottom yang penting adalah support, pasal ADC dah sama, so tak kisah sangat lah. So bottom kita ada Blitzcrank berlawan dengan Zyra. Dua-dua yang jenis kuat snare. Tetapi Blitzcrank dia boleh CC lagi tinggi. Okay, CC dia lagi tinggi. Tapi Zyra dia punya poke lagi tinggi. So that, itu pasal aku nak tunjuk perlawanan ni. Pasal perlawanan ni sungguh balance, sungguh menarik. So kita teruskan kepada gameplay. Aku kalau boleh nak buat yang penuh punya, tapi itu nanti aku buat untuk video lain. So sekarang pada awal kita tengok tak ada banyak action. Jungle tengah cari minion untuk dapat duit. Nampak gayanya Yasuo dah buat blue buff, nak ambil blue buff. Tapi Shaco dah ambil blue buff dan pergi ambil ke red buff pula. Untuk sesiapa yang tak tahu, walaupun Yasuo tak ada mana, tapi blue buff dikira penting untuk stage-stage yang awal. Pasal walaupun Yasuo tak ada mana, tapi dia ada cooldown. Okay, cooldown untuk setiap ability dengan blue buff ni memang tinggi. So that's why dia penting. Walaupun kalau macam tiba ada mid lane ke cakap, eh kau tak payahlah blue buff, kau mana ada mana pun. Tak, cooldown itu penting. Untuk orang yang gila cooldown, cooldown itu penting. Wow, okay. Tak ada action lagi. Top, kita tengok Riven. Dia nak cuba. Oh, wow. Okay, Riven, jangan terlalu agresif pasal sebenarnya kalau kita ikutkan pada awal-awal ni, ability daripada Ragnaton lagi banyak damage daripada Riven pada awalnya. Okay. Yep, okay. Memang Riven tak diselamat dengan perlawanan ni. And mati. First blood dah dijatuh kepada red team. Goal awal-awal memang tak nampak pasal ada first blood. That's why apa tu, red team kita dah ada 0.3 goal difference. Itu sajalah, itu pasal goal yang dia dapat tadi. Tapi kalau kita ikut pada CS pula, mid lane Zed telah kalahkan Katarina punya CS. Aku panggil Zed punya ability yang long range, yang jauh. Dia boleh dapat banyak minion walaupun dia tak di depan dia. So fahamlah kenapa Zed banyak CS daripada daripada Katarina. Katarina tak ada buat apa. Dia nak dekat ambil CS je, Zed buat ability, pop, nyawa kau dah separuh. So ya, tak ada buat apa lah. Jungle normal. Yasuo kita ada 10 CS, Shaco ada 8 CS. 2 CS minion je. Untuk awal-awal tak berapa penting sangat. Tapi bawah bottom lane, Wow. Okay, Zyra rasa dia nampak gaya macam dia nak mati lah ni. Tak boleh buat apa. Okay, shield daripada Zyra selamatkan di sini. Tapi sekarang ni kita tengok Vayne dari blue team pula nak mati. Okay, dia selamat. Wow. And Zyra dapat first kill untuk blue team. Kita tengok sekali lagi apa yang jadi sebenarnya. Kita pausekan sekejap. Untuk sekarang kita tengok Zyra daripada blue team dah kena knock up dan dah kena exhaust. Tapi heal daripada Zyra telah bagi Vayne dapat jalan lagi laju sikit untuk selamatkan diri. Vayne flash dan Vayne red team tumble pergi ke nak pergi ke Vayne blue team. Wow, pertama dah dekat-dekat, susah sikit nak cakap. Dia tumble pergi ke blue team untuk nak dapatkan last hit yang ada untuk membunuhkan Vayne. Okay, apa jadi?
And tak sampai. Itu je lah jalan cerita. Dia tak sampai. So, macam, oh, aku kena balik. Hill dah ada, tapi tower dah hit. Kalau nak ikutkan tower ni, tak cukup. Dah cukup sebenarnya. Yep, tak. Hill, tower ni tak cukup untuk membunuhkan Vayne. Tapi, dengan last hit daripada daripada Zyra, memang ngam-ngam untuk dia orang dapatkan kill tu. Walaupun... walaupun apa Zyra yang dapat, tapi yang penting Vayne Blue Team masih hidup. Exciting dia pada awal-awal. Baru awal-awal dah ada 2 kill. 5 minit pertama dah ada 2 kill. CS macam aku cakap tadi, okay je lah, biasa je. Tapi disebabkan Zyra dah dapat kill pertama, duit dia dah ada 900. So dia boleh terus balik. Kalau dia balik ke base, dia boleh terus mendapatkan side stone dan mendapatkan vision di mana red team tu ada. Kalau kita tengokkan sekarang ni, tak ada satu ward pun yang diletak oleh red team. Dan di blue, oops, minta maaf. Dan di blue team pun untuk sekarang, saya rasa ada satu je kat atas ni. Aku rasa yang letak Shaco kot. Whoop, okay. Riven dapat gaya macam nak mati. Oh tak. Riven selamat, Riven selamat. So, okay, ada dua ward. Aku, okay, blue team punya ward, okay. Aku tengok. Ada 3 ward dan okey dah kantoi 1 ward kat sini. Tapi untuk red team tak ada 1 ward pun. And Katarina mati. Katarina, okey, and Riven pun mati kat atas. Alamak, banyak ni action. Baik-baik kita tengok Riven punya kat atas apa yang jadi. Nampak gayanya Riven still nak cuba dapatkan CS tapi plan dia gagal. Plan dia gagal dan Red Raptor dapat bunuh dia dengan secepat begitu. Yeah. Ni susah. Ni susah. Pasal Red Raptor dah dapat daripada pickaxe. Damage dia dah lagi tinggi daripada Riven. Tapi Riven dia baru ada regen punya item. So, yeah. Tak boleh buat apalah. Tak apa, tak apa. Pada awal-awal semua macam tu. Yang penting jangan mengalah dan cuba untuk kalahkan orang lain. Good, good, good. Okay. Never mind. Sepatutnya Riven tak lawan. Riven boleh clearkan minion untuk dapatkan CS lagi. Tapi tak apa, itu cara dia. Itu cara dia. Aku tak boleh nak kalahkan cara dia. Nampak gaya dia, Katarina datang untuk invade top. Never mind, dia datang untuk kasih walk sahaja. Tak ada banyak apa-apa yang dia buat. Okay, kita tengok lagi. Untuk sekarang kita tengok CS masih stable. Duit masih balance pasal dua-dua ada 2 kill. CS diorang pun tak banyak beza. Tower, Dragon semua tak ada lagi pasal ni masih awal lagi. Dia bawa 7 minit yang pertama. Dah banyak benda yang terjadi. So kita akan skip ke depan sikit. Kita tengok apa yang jadi. Nampak gaya dia Zyra dah mati tadi. Kita undur sikit untuk tengok apa yang jadi. Lagi sekali kita undur. Okay. Lagi sekali. Apa yang jadi sebenarnya? Okay, aku dah nampak lah, aku nampak lah. Kalau kau tengok kat map sekarang ni, nampak gaya dia Vayne Blue Team. Dia nak kejar. Okay, okay, ini dia. Oh, lagi one hit untuk Vayne Red Team. Tapi Blue Team punya Vayne still nak kejar. Satu idea yang buruk. Pasal kalau kau kejar Red Team punya orang, mesti team Red Team akan panggil backup untuk datang. Heal semua dah keluar, everything dah keluar. Yep, nampak gaya dia antara Zyra sacrifice diri sendiri untuk selamatkan Vayne ataupun diorang mati terus. Itu dah. Okay. Yap, tak boleh buat apa. Dua-dua mati. Nampak gaya dua-dua mati. Tak boleh buat apa. Macam aku cakap sebelum ni, jangan kejar. Kalau tak boleh dapat, kita biarkan je. Kita cari CS. Memang kill tu penting. Tapi kalau jadi macam ni, nak buat apa? Tak boleh buat apa juga. Ya. Yeah, tak boleh buat apa. Sekarang dah tahu. Disebabkan Vayne nak bunuh Vayne Red Team. Dua orang mati disebabkan Vayne nak kejar seorang. So tak berbaloi, tak berbaloi langsung. Tapi tak apa. Baru 2 kill. Beza dia baru 2 kill. Tak ada masalah sangat untuk sekarang. Pasal kalau kita tengok kan, kill semua ada kat top sahaja. Kalau kita tengok kan, kill di red team, Semua duit dia ada kat Ragnaton sekarang. Vayne baru ada satu. Ada baru ada satu kill. Katarina baru ada satu kill. So duit dia still tak banyak lagi. Okay. Yeah. Masih balance untuk aku. Kalau aku tengok sekarang ni, game ni masih balance lagi. Blue team still boleh menang kalau dia orang boleh teamwork dengan betul.
Dan Red Team, Red Team kalau kalau dia boleh keep up dengan cara diorang main, dia akan still menang sampai sekarang. Kalau diorang boleh, oh, okay, Vision dah dapat. Oh, Shaco kalau dia boleh masuk ke dalam bush ni, dia boleh kantoikan ward daripada Red Team. Yep, dapat clone, tak apa, tak ada masalah. Zyra hit dia punya snare, tapi still tak cukup lama untuk selamat untuk membunuh Vayne Red Team. Ult dia dah dikeluarkan tapi tak kena seorang pun, so tak ada use benda tu. Tak apa. Wow, kita ulang sikit pasal kena nampak gaya dia top dengan middle ada perlawanan yang hangat. Kita undur lagi sekali pasal nampak gaya dia. Zed all in Katarina dan dapat gaya dapat bunuh dia. So kita tengok lagi sekali. Zed dah dapat ultimate. Dia jatuhkan nyawa Katarina sikit dan dia ultimate. And last kali. Oh, tak cukup. Oh my god, sikit lagi. Lagi satu hit. Katarina nak mati. Dua-dua jawa dano. Dua-dua macam nak bunuh, saling membunuh. Dua-dua tengah greedy. Aku tak nak tengok top pasal aku rasa mid lagi menarik untuk sekarang ni. Bottom aku abaikan dulu. Oh. Oh, nampak gaya dia. Nampak gaya Zed menggunakan ignite dia untuk membunuhkan Katarina. That was exciting. Jawa dia tinggal lagi 100.5. Oh, memang sikit lagi. Top, aku pun tak perasan macam mana top boleh mati. Jom kita ulang lagi sekali pasal sepatutnya kalau kita ikutkan kepada item-item, dua-dua nak balance. Tapi dengan ability yang Riven ada, nampak gaya dia Riven outplay. Aku dah cakap Ragnarok. Renekton. Jom kita cuba tengok. Yup, okay, dua-dua nyawa buat steel penuh. Oh, okay. Yang tolong Riven bukannya ability dia, tapi adalah tower dia sendiri. Ragnarok, tower dive, Riven. And last-last, dengan damage yang tower letak, Riven dapat bunuh Ragnarok. Okay, sekarang kita sudah faham apa yang jadi di bottom and di top dan di middle. Exciting matchup. Dan itulah sebab dia aku nak tunjuk korang gameplay ni. And kalau korang nak tengok gameplay penuh, aku akan cuba uploadkan di video di YouTube channel aku. Yep. So apa yang Zyra buat sekarang ni adalah cara yang untuk aku yang agresif. Tak ramai orang suka, tapi aku suka. Zyra ni suka. Dia setiap kali dia keluarkan dia punya ability W atau dia punya ability snare, dia akan letak satu anak kat bawah supaya dia boleh pokekan enemy yang dekat dengan anak-anak dia itulah. So walaupun sikit, tapi benda tu penting dalam near death fight. So menurut saya tu, okay, kena tengokkan middle, nampak gayanya. Dapat gaya dia Katarina macam, okay, aku tak nak lawan, aku nak pergi tempat lain, aku under level, jom kita pergi dragon ataupun kita pergi ke bawah. Yeah, dapat gaya dia pergi ke bawah. Pasal bawah, 4-3. Nope. Dapat gaya Yasuo, dia nak stand. Oh my god, Riven. Riven, blue team, red team. Wah, red team. Kelangkabut korang ni. Well, macam mana pun, dia dapat bunuh juga. Salah Zyra untuk berdiri kat tengah-tengah kawasan sini dan Blitzcrank dapat hook dan dapat bunuh. Wow! Ulang sikit. Zed, dia pergi ke bottom. Nampak kawan dia ada masalah. ada masalah. Dia datang, dia lari. Dia aktifkan item dia dan dapat bunuh Blitzcrank dengan senang. Dia ultimatekan kepada Katarina tapi damage dia tak cukup untuk membunuhnya. And he's out. Dia dah keluar. Dia dah selamat. Yang penting dia dapat satu kill. Itu dah cukup. Yasuo still. Nak dapatkan dragon. Tapi dragon dah membunuh dia. Wow. Banyak betul perlawanan-perlawanan yang seronok. Minta maaf komputer aku lag. Tapi yang penting korang dapat tengok. Okay, kita ulang balik komputer aku lag tadi. So, kita ulang lagi sekali. Kita ulang kejap. Sebelum kita tamatkan video ini. Lagi sekali. Okay. Kita ke depan sikit. So Yasuo tadi mati di pasal dia seorang dia lawan dengan dragon. Memang tak boleh lah. Oh, dapat gaya dia Vayne. Nak bunuh Katarina. And dapat last hit dan dapat bunuh Katarina.
Yang ni yang dimasukkan aku dengan jangan chase. Kalau kau nampak tadi, kau lawan 3 lawan 1. Walaupun kau dapat bunuh orang yang kau nak bunuh tu, tapi orang apa tu blue team tadi dapat 1 kill dan 2 assist. Tak berbaloi langsung untuk duit. Untuk membagikan duit sama rata. Kalau kita tengok sekarang, walaupun 98, tapi blue team dapat gold lagi banyak daripada red team. Walaupun 1 kill saja beza dia. Okay, sampai itu saja aku punya video hari ini. Terima kasih banyak untuk siapa yang tengok. And kalau kau nak tengok video sepenuhnya, aku akan cuba record lagi sekali. Terima kasih. Assalamualaikum.